Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. PAS terus menjadi sasaran DAP, kata Abdul Hadi. PAS mendakwa terus menjadi sasaran DAP selepas melihat kemarahan parti itu meraih kerusi terbanyak PRU-15. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata DAP ibarat membaling batu di tengah halayak ramai pada waktu siang demi kepentingan politiknya. Pandangan orientalis dan media barat yang bermusuh serta berbohong terhadap Islam yang disebarkan di negara barat diimport ke Malaysia oleh DAP sehingga dilaporkan maklumat yang salah terhadap PAS. Tindakan ini secara halus boleh mengelirukan mereka yang tidak mengkaji Islam daripada sumber asalnya dan sejarah pelaksanaannya yang diterima tanpa sebarang paksaan, katanya menerusi minda presiden hari ini. Ahli Parlimen Marang itu berkata DAP tidak mengambil iktibar walaupun beberapa ketika dahulu pernah dialog bersama PAS secara langsung bagi menjelaskan banyak kekeliruan terhadap hukum Islam menjadi modal mereka. Bagaimanapun dakwaannya terhadap jawapan yang diterima daripada parti itu adalah semata-mata kepentingan politik sempit dan menjadi pandangan pegangan. PAS dilabel laksana Taliban yang berperang dengan Amerika di Afghanistan, walhal Amerika menceroboh negara itu dengan ganas dan bertindak melampau melalui media barat terhadap Taliban yang dizalimi, namun keadaan yang sebenar ditutup oleh DAP. Hukum Islam hudud dan kisah terus menjadi modal mereka dengan penjelasan yang salah dan menyesatkan, semata-mata bagi memberikan sesuatu gambaran buruk terhadap Islam dan wajah PAS, katanya. Beliau berkata DAP memejamkan mata walaupun PAS mengamalkan konsep demokrasi dan pelaksanaan Islamnya mengikut konsep dan konsep yang betul.